Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Bersyukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi pendekatan diri kita kepadanya semakin membaik dan semakin berkualitas. Dan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar selalu kita diistiqamahkan dalam sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Ibu bapa as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah. Pada hakikatnya seluruh ajaran Islam tidak ada yang memberatkan bagi pemeluknya. Bila mana diterima seluruh ajaran syariat Islam dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sedemikian pula puasa, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, yuridullahu bikumul yusra. Dalam konteks berpuasa, Allah menginginkan kemudahan dari kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesukaran dari kalian. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, sesuai tema yang diberikan, bagaimana kondisi para sopir bus yang rutenya mencapai waktu seminggu dalam perjalanan, mungkin 3 hari, dan mungkin ya, beberapa hari membutuhkan waktu. Ada yang sopir bis di sini, Pak? Coba, nggak ada? Ada, mantan mungkin. Ya, sekedar informasi saja dan sekedar ilmu, dan ini sudah ada bahasannya dalam fiqh Islam. Bila mana sopir bus atau sopir truk dianggap sebagai orang yang musafir, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Contoh, ada sopir bus, sopir truk yang hanya 3 hari saja dalam perjalanannya, dan dia akan istirahat beberapa hari, maka dia dihukumkan dalam konteks ini sebagai musafir yang 3 hari dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. 3 hari ketika dia nanti istirahat dihitung sebagai qadha di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Bisa? Kasih tahu sama sopir truk dan bus. Kasihan mereka kalau tidak puasa selamanya, toh. Itu yang pertama. Atau ada sopir truk yang sip-sipan. Seminggu dia jalan, seminggu dia istirahat. Ada aplesannya. Jadi ada pergantian supir.
Kalau dia seminggu, dua minggu, tiga minggu gempor, nggak kuat dia, harus ada diganti. Seminggu dia dalam perjalanan, ya, maka ini disebut dengan safar. Dan ini juga boleh tidak berpuasa dalam seminggu berikutnya ketika dia istirahat, maka dia boleh mengqadha puasanya dan dihitung qadha di bulan lain. Itu kalau dianggap super bus, super truk itu sebagai orang yang musafir. Yang pertama, jadi musafir itu perjalanan jauh melebihi dari 88 km. Itu dalam safakatan para ulama Imam Syafi'iyah. Ya, yang membutuhkan waktu lama. Bila mana sopir truk dianggap dan dijadikan sebagai profesi. Sopir truk bus menjadi profesi yang tidak ada waktu untuk berhenti. Nyampe ke tempat tujuan seminggu dalam perjalanan, baliknya lagi seminggu, tumpangan lagi masuk, balik lagi, bolak-balik dalam sebulan itu. Kapan dia puasa kalau gitu? Nah, dalam syariat fiqih ini sopir truk bila mana dihukumkan ia sebagai profesi, maka ia wajib untuk menunaikan puasa dalam bulan suci Ramadan. Disamakan dengan profesi-profesi lain. Contoh, profesi tukang bangunan itu tidak mudah untuk tukang bangunan itu mau memikul batu, mengangkut pasir dan lain sebagainya. Nah, itu juga susah. Kalau dianggap super truk atau bus ini menyulitkan, maka dengan demikian hukum bagi mereka-mereka yang dianggap ataupun yang dinilai bahwa super truk dan bus ini menjadi sebuah profesi, maka disamakanlah ia dengan profesi-profesi yang lain. Seperti profesi seorang guru. Guru juga kalau ngajar itu suaranya kan habis tuh, ya, tenggorokannya kering. Maka bagi super truk yang model seperti ini akan melakukan puasa sebagaimana mestinya. Jadi dia tidak boleh berbuka puasa. Nah, dalam hal ini Bapak yang dimuliakan Allah, kalaulah sekiranya dianggap bahwa pekerjaan ataupun profesi ini merupakan sebuah kesukaran dan kesusahan, kepayahan bagi mereka-mereka yang melakukannya, maka yang kita tanamkan pertama kali adalah nilai kepatuhan kepada Allah. Banyak kok profesi yang lebih sukar daripada super truk atau bus. Pak polisi itu kalau di jalan berjemur umpama, kalau lagi ada kesibukan. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah Bapak, dulu waktu perang Badar itu di bulan puasa. Tapi Rasulullah dan para sahabat puasa atau batal puasa? Puasa, menang lagi. Nah, jadi maka persepsi kita tentang inilah, kalaulah sekiranya kita menganggap ini perintah Allah dan bisa kita lakukan dengan semampu kita, maka ini akan mudah untuk dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan kekuatan ketakwaan kepada kita agar dapat melakukan semua apa yang Allah syariatkan dalam Islam
dengan ketundukan dan kepatuhan yang maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.